لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wassubhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, muhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum 'idil lil muslimin wa barakatan lil mu'minin wa rahmatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa tazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa wattakuni ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hari-hari ini takbir dan tahmid digemakan umat Islam di hampir seluruh permukaan bumi. Puja dan puji kehadrat Ilahi Rabbi menggetarkan tali temali rasa, tidak saja bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, namun juga bagi kita yang ada di sini insyaallah. Walau terpisah jauh dari mereka, namun hati kita menyertai jutaan mereka yang saat ini sedang berjejar rial di udara yang cukup panas untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Doa kita mengiringi mereka yang sedang menyelesaikan tahap terakhir dari rangkaian ibadah hajinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kelancaran dan kemudahan kepada mereka yang sedang memenuhi panggilan mulia, kemudian dapat kembali ke tempat tinggal asal masing-masing dengan selamat sebagai haji yang mabrur. Kita pun berharap insya Allah di saat yang dekat diperkenankan menapakkan kaki di tanah suci untuk menjenguk Baitullah. Di samping itu, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang menghadapi cobaan dan musibah, baik di tanah air maupun di luar negeri, di Rohingya, di Palestina, dan di beberapa tempat belahan bumi mereka sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mereka memperoleh kesabaran, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikeluarkan dari musibah dengan kemenangan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaah rahimakumullah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ritual haji yang saat ini sedang dilaksanakan di tanah suci oleh saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dari berbagai penjuru dunia mengingatkan kita kembali pada rentetan peristiwa besar yang telah terjadi ribuan tahun yang silam. Peristiwa yang menggambarkan sifat atau karakter yang mencerminkan keteguhan dan ketabahan hati, kerelaan berkorban yang mampu bertahan menghadapi ujian demi ujian karena dorongan idealisme atau hasrat mulia, yaitu mengharapkan ridho, cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa seluruh alam semesta. Sebuah gambaran mengenai ketakwaan yang sempurna yang melahirkan sikap dan pendirian yang tegas yang tidak dapat digoyahkan dan diselewengkan oleh apapun juga. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku,
dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Di dalam zaman yang penuh tantangan, ketidakpastian, disruptive age, sifat takwa yang mewujud sebagai karakter yang mulia tersebut nampaknya harus kita kokohkan kembali kehadirannya di tengah-tengah masyarakat atau bangsa ini, terutama di kalangan kaum muslimin. Karakter mulia tersebut amat perlu dan sangat relevan jika yang kita inginkan adalah keberhasilan dalam menghadapi zaman seperti ini. Zaman yang kebenaran dan kebatilan mudah sekali dikaburkan batas-batasnya. Kita semua mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia saat ini dan juga di akhirat nanti, insya Allah. Dan dengan demikian harus berusaha untuk turut serta dalam usaha menjawab berbagai tantangan tersebut. Jalan menuju kepada kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan itu adalah ketundukan dan ketulusan memenuhi panggilannya yang memang mengajak kepada tujuan berupa negeri yang sejahtera, Darussalam, melalui jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila sirati mustaqim. Allah mengajak, memanggil manusia kepada Darussalam, negeri yang penuh kedamaian, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, Siratal Mustaqim. Secara tulus kita akui bahwa tidaklah mudah untuk menjadi seorang muslim, seorang yang tunduk secara tulus memenuhi panggilannya, meskipun panggilan itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Bahkan lebih dari itu, ketundukan yang tulus akan mewujud dalam bentuk rahmat bagi lingkungan sekelilingnya, menjadi rahmatan lil alamin. Dan sebenarnya kita juga mengetahui bahwa ini merupakan tugas hidup bagi seorang hamba yang muslim, sebagaimana secara implisit telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai penebar rahmat bagi seluruh alam. Sudah menjadi sunahnya bahwa kepatuhan atau ketaatan yang tulus dari seorang hamba akan secara terus-menerus tanpa henti dihadapkan pada tes atau ujian dalam berbagai bentuk dan fase hidup dan kehidupannya, baik di kala berkecukupan maupun di saat serba kekurangan. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, harta dan kekayaan, masihkah diingatnya bahwa ada sejumlah saudaranya, sesamanya yang memerlukan santunannya? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberinya kelebihan pengetahuan, masihkah diingatnya bahwa besertanya ada amanah untuk memberi pencerahan kepada sesamanya? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberinya keluasan kekuasaan, masihkah diingatnya bahwa dalam kekuasaan itu terkandung amanah untuk membebaskan mereka yang kelaparan karena adanya ketidakadilan di bidang ekonomi, dan membebaskan mereka yang ketakutan karena adanya ketidakadilan di bidang hukum? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberinya ujian berupa musibah, kesulitan dan kesempatan dan kesempitan hidup, masihkah diingatnya bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya jauh lebih banyak dibanding dengan persoalan yang sedang dihadapinya? Masihkah terbesit harapan bahwa cepat atau lambat pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang melalui ikhtiar di jalan yang benar tanpa kenal menyerah dan melalui doa yang tulus? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hamba-hamba Allah yang semoga mendapat curahan kasih sayangnya, drama hidup dan kehidupan manusia dari dulu, sekarang maupun yang masa yang akan datang, pada dasarnya tidak pernah berubah, berada di pusaran sekitar ketaatan dan keingkaran dalam memenuhi panggilan atau ajakannya menuju kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup di sini, di dunia yang sementara, dan juga di sana, di alam yang baka atau yang abadi. Tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh keengganan mengutamakan panggilan kepada kebenaran yang hak dan lebih memilih kepada kebatilan karena tawaran duniawi yang selalu sesaat sifatnya,
sebenarnya telah terekam dan tersimpan rapi dalam sejarah umat manusia, dan seharusnya lah menjadi sebuah pelajaran berharga bagi generasi-generasi berikutnya. Qad halat min qablikum sunanum fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hada bayanul linasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul, yang mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kecintaan secara berlebihan terhadap keduniaan, baik dalam bentuk kekayaan, harta, kekuasaan, lawan jenis, telah membuka peluang untuk rusaknya kebahagiaan hidup dan kehidupan manusia. Obsesi keduniaan dapat mendorong seseorang untuk bersedia melepaskan hak kedamaian hidup akhiratnya, yaitu dalam bentuk mengambil hak orang lain, baik harta bahkan nyawa, secara tidak halal. Walaupun sejarah telah mengajarinya bahwa tindakan seperti itu selalu pasti akan berakhir dengan kenestabaan. Tidak saja di akhirat, bahkan juga mulai dirasakannya sejak di dunia ini. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Jemaah rahimakumullah, tentu saja kehidupan yang damai, yang santun, yang saling menghargai, tentram, lapang hati dan sejahtera tidak bermana kehidupan yang statis, yang dapat datang tiba-tiba begitu saja. Keadaan ini adalah sesuatu yang perlu diupayakan dan dipelihara terus-menerus. Memerlukan kerja keras yang sistemis dan sistematis, yang menuntut pengerahan seluruh kemampuan dan sumber daya yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sumber energi dari dinamika tersebut seharusnyalah berasal dari keyakinan bahwa upaya dan usaha yang tidak kenal lelah itu adalah merupakan salah satu wujud pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan perjuangan kemerdekaan negara kita merupakan bukti betapa energi yang dibangkitkan oleh suatu kesadaran bahwa memperjuangkan hak kemerdekaan merupakan ibadah ternyata memang mampu mengatasi tantangan terhebat di zamannya. Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku datang menyambut panggilanmu. Ya Allah, aku datang menyambut panggilanmu. Tidak mungkin ada makhluk apapun yang menandingimu. Ya Allah, aku datang menyambut panggilanmu, dan seluruh kekuasaanmu tiada tandingannya. Secara harfiah, kurban berarti dekat, dan dalam konteks ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam telah memberi contoh kepada umat manusia mengenai makna kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Beliau, Ibrahim alaihissalam, memberikan sebuah contoh sempurna mengenai ketundukan dan kepatuhan yang tulus sebagai wujud dari kedekatan itu, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam telah membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa jika manusia itu bersedia untuk istiqamah dalam ketundukan dan kepatuhan yang tulus, maka godaan atau cobaan yang betapapun hebatnya akan senantiasa dapat diatasi. Beliau berdua telah menempatkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kasih atau keinginan kepada apa dan siapapun juga. Di saat sang putra yang senantiasa didambakan kehadirannya
melalui doa yang panjang, itu menginjak usia dewasa, datanglah ujian yang luar biasa beratnya kepada beliau, kepada Ibrahim alaihissalam, sang ayahanda, melalui mimpinya untuk menyembelihnya. Maka Ibrahim sang ayahanda itu kepada putra kesayangannya berkata, wahai Ismail, tadi malam melalui mimpi aku menerima perintah Allah yang sangat berat. Aku diperintahnya untuk menyembelih engkau, wahai anakku, dengan kedua tanganku sendiri. Kini aku meminta pertimbanganmu, bagaimana sikap kita terhadap perintah itu. Ismail hanya membutuhkan waktu sekejap untuk merenungkan dan menjawab ucapan ayahandanya, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka pada saat mereka telah berada di puncak penyerahan diri secara total, ketika Ibrahim alaihissalam telah dengan mantap meletakkan pedang di atas leher anak kesayangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami akan memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allah mengabadikan peristiwa besar ini untuk dikenang dalam bentuk perintah kurban kepada kita, kepada kaum mukminin yang mampu, dengan menyembelih sapi, kambing, atau unta. Penyembelihan hewan tersebut tidak dimaksudkan sebagai persembahan kepada Allah, karena Allah tidak membutuhkan apapun juga. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kisah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam telah memberi keteladanan real betapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dan sudah seharusnya lah akan mampu mendaya gunakan sejumlah potensi yang semula tersembunyi menjadi siap untuk digunakan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Tidak diragukan lagi bahwa bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan cobaan luar biasa beratnya agar dapat mempunyai masa depan yang lebih sejahtera dan lebih bermartabat di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Jamaah rahimakumullah, khatib percaya dan yakin yang diperlukan sebagai langkah awal adalah sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Oleh karenanya mempunyai tanggung jawab besar, berat, namun mulia, yaitu menjadi teladan dalam menebar rahmat. Dan kita juga yakin seharusnya bahwa kita dapat mewujudkan itu melalui perbaikan terus-menerus tanpa kena lelah dan menyerah. Keyakinan bahwa transformasi memang diperlukan, dan untuk itu diperlukan pengorbanan dari semua, masing-masing individu maupun institusi, sesuai dengan potensi uniknya sendiri-sendiri, dapat menjadi pelita penerang bagi sekelilingnya, memberi inspirasi untuk menembus kebuntuan dalam mencari solusi, kemudian secara bersama dalam suatu paduan harmonis membentuk mozaik kebinekaan Indonesia yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Misalnya,
keberhasilan lingkungan Masjid Agung Trans Studio Bandung dalam membangun lingkungan yang bersih, teratur, rapi, marhamah, penuh berkah, cepat atau lambat akan diperhatikan, dipelajari, dan bahkan ditiru oleh lingkungan warga lainnya. Demikian hingga akhirnya seluruh kota Bandung pun menjadi lingkungan urban yang amat mempesona karena kebersihan, keaslian, keberkahannya. Menjadi suatu kota marhamah, kota dengan warganya yang dikenal santun dan jujur. Lalu kota Bandung atau kota lain yang seperti itu akan segera mengilhami kota-kota lainnya di seluruh Indonesia untuk meniru. Demikian seterusnya, sehingga Indonesia dapat melakukan suatu transformasi menjadi negara yang penuh berkah dan mampu menebar rahmat bagi masyarakat, dunia yang lebih adil dan lebih bermartabat. Dan dunia memang memerlukan kehadiran keteladanan seperti ini. Sungguh hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Keterbatasan bukan untuk dikeluhkan, tetapi untuk ditaklukkan. Dan keterbatasan selalu dan hanya dapat dikalahkan oleh tekad kuat atas dasar suatu keyakinan. Jamaah rahimakumullah, sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari kealpaan dan kekhilafan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Pintu-pintu ampunannya insyaallah terbuka lebar bagi mereka yang ingin kembali dekat kepadanya. Semoga kisah abadi ini menjadi cermin yang dapat membawa hikmah kebaikan bagi kita bersama. Kebaikan yang terkandung dalam semangat berkorban, bermusyawarah, berkesantunan dalam memimpin, dan berbesar hati dalam menerima hasil usaha secara benar tanpa mengambil hak orang lain. Marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa dengan khusyuk sepenuh hati kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa qadi al hajat wa ghafiru dunubi wal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udu bika min sakhtika wal nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidaina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, engkau maha perkasa dan maha kuasa, engkau maha pengasih, maha penyayang dan maha pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Alimul Ghaibi wasyahada, engkau mengetahui niat kami untuk kembali mendekatkan diri kami kepadamu, untuk mengabdi hanya kepadamu. Terimalah ya Allah niat kami ini. Peliharalah ketulusan hati kami dari debu-debu nafsu yang sering menggoda untuk memberi perhatian yang berlebihan kepada dunia yang fana, untuk mengajak melupakan kehidupan akhirat yang baka, yang abadi. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, apabila dalam perjalanan memenuhi panggilanmu itu kami tergelincir karena dosa dan alpa, kami mohon perkenanmu ya Allah, segera engkau menegur, mengingatkan kami dan menuntun kami untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang akan membawa kami kepada keridhaanmu dan rahmatmu. Allahumma ya Rabbi, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kekhilafan ayah bunda kami, pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami. Terimalah amal pengabdian kami semua sebagai amal ibadah kepada engkau ya Allah. Terimalah amal ibadah yang engkau ridhoi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.